Buku apa yang di bilik tu, Mayang? Teromba ataupun orang Negeri Sembilan panggil dia Terombor. Terombor ni dia macam satu seni puisi yang dilafazkan dalam dialek ataupun bunyi pertuturan Negeri Sembilan itu sendiri. Onogowi lah ni. Kau nak tahu ni Terombor. Okey, kita nak berbicara lanjut mengenai Teromba Penglipur Lara ataupun Terombor ni bersama dengan tetamu-tetamu kita iaitu Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Salidin, merupakan pensyarah kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Kita juga bersama dengan Datin Paduka Siti Hajar Raihan, pakar pakaian tradisi Melayu. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, Datin. Apa khabar? Sihat mula ya? Alhamdulillah. Okey, kita hari ini bukan nak berjual beli terombor. Kan panjang pula jadi kan? Ya. Tapi mungkin kita nak mulakan dengan Datuk dahulu. Nak bercerita tentang teromba ni dan juga seni yang perlu kita ketahui teromba ni. Terombor ni ataupun terombor ni yang sebenarnya adalah peraturan atau undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat masyarakat Melayu, terutama di masyarakat Negeri Sembilan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam terombor ni, kalau dilipik selebar kuku, kalau dibontang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Jadi maknanya banyak falsafah yang ada dalam tu. Dan kemudian kalau kita nak cerita pasal pemimpin, pilih-pilih tempat menjadi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih pemimpin terpuji, pertama elok, kedua pandai. Kalau nak menunjukkan kasih sayang, ya apa nama, angkut-angkut terbang ke langit, terbang ke langit menyidai kain. Walau terlangkup bumi dan langit, kasih tak berubah pada yang lain. Jadi mana dalam terumbu ni dia ada pantun, dia ada syair, dia ada gurindam, dia ada terasul, dia ada seloka. Jadi ini adalah bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu tinggi yang punya falsafah pendidikan untuk menyampaikan mesej dan untuk mendidik masyarakat sebenarnya. Anda betul tu, kasih tak berubah tu. Dalam kan? Maksud dia. Tapi kalau kita dengar tadi bait-bait kata yang digunakan, apa sebenarnya penjelasan yang paling mudah, paling ringkas yang boleh kita jelaskan tentang apa itu teromba ni? Sebab ada mungkin yang tidak pernah mendengar perkataan teromba itu sendiri. Orang apa Negeri Sembilan pasti tahu, tetapi kalau yang di luar daripada kawasan Negeri Sembilan itu mungkin agak asing bagi mereka teromba. Dia yang sebenarnya teromba atau terombo ni adalah bahasa indah. Sebab dalam perbualan kita setiap hari dia ada dua. Yang pertama menggunakan bahasa indah atau puisi, yang kedua bahasa prosa. Maknanya bahasa indah ni kalau kita tak nak mencacatkan perasaan orang, menyentuh perasaan, jadi kita gunakan bahasa yang paling lembut sebenarnya. Kalau kita lihat anak Cina memasang pukat sampai ke deli, hidup di dunia elok beradat, budi bahasa tak boleh dijual beli. Dia cantik sebenarnya. Kain pelekat panjang sembilan, panjang serta kepalanya, pemimpin yang hebat, ibarat intan, rakyat menumpang sinar cahayanya. Ini bahasa-bahasa lembut. Bahasa-bahasa lembut. Dan kalau kita gunakan bahasa-bahasa kasar, itu agak kadang-kadang menyentuh perasaan. Tanam sirih pangkal jambatan, sapuan anak bidadari, bawa mari bangka hulu, sirih bernama Raja Sultan, pinang bernama Raja Menteri. Saya bercadang nak berkata dahulu, yang penting ayat yang bawah dia. Tapi bunga-bunga bahasa yang cukup cantik, berlapik lah. Berlapik, itu sebenarnya. Teromba ini juga boleh kita kata asimilasikan dalam pakaian tradisional, dan juga kita boleh kaitkan dengan pakaian tradisional juga. Datin, selaku kita kata pengkaji kepada pakaian tradisional dan juga melihat kepada kajian dan juga kaitannya dengan teromba ini bagaimana? Teromba ni kan peraturan atau undang-undang dalam masyarakat yang disampaikan dalam bentuk puisi, pantun, syair, gurindam, dan di situ ada jati diri Melayu. Dan dalam teromba ada tata cara berpakaian tradisi mengikut syariat Islam. Ada disebutkan, saya bacakan satu teromba baju cekak musang. Leher tegak, empang leher, dua butang sebelah atas, tiga butang di bawahnya, butang bulat pudung petai, butang bersegi mata cincin, sebuah kocek di atas, dua buah kocek di bawah, lebarnya dapat berkibar, sempitnya dapat berkiah, labuh sampai segenggam tangan, patut dipakai dalam majlis, pantas dibawa dalam jamuan. Betapa hebatnya orang dahulu meletakkan pakaian tradisi Melayu ni sesuai dengan
jati diri tadi. Betul. Mm-hmm. Ciri-cirinya itu ada. Ya, ada. Dan ada falsafah di situ. Mm. Ada falsafah macam dua butang sebelah atas, tiga butang sebelah bawah, bermakna lima butang melambangkan rukun Islam. Mm. Kemudian hebatnya orang dahulu ukuran kan, labuhnya sampai segenggam tangan. Kalau kita tengok orang yang pakai baju Melayu tu, bila dia berdiri dia luruskan tangan segenggam tangan, memang labuh baju tu memang segenggam tangan. Hebat jati diri orang Melayu dulu. Kalau diikutkan dalam buku hasil tulisan Profesor Muhammad Rosnino Saludin ini juga ada kita kata perkataan-perkataan yang mungkin orang di Sembilan Seri pun tak pernah tahu atau tak pernah dengar. Contohnya, ibu adat muafakat bulat air kerana gopong, bulat manusia kerana muafakat. Gopong tu pun ramai yang tak pernah tahu. Dia itu yang sebenarnya apabila dah dimodernkan, bulat air kerana pemetung, bulat kata kerana muafakat. Asalnya bulat air kerana gopong, bulat kata kerana pakat. Gopong ni ialah sebuah kelapa yang dah dibuang isi, dibuang buang airnya, kemudian ditebu atasnya dan dikikih kulitnya, kemudian dipasang tali juk. Tali juk ini untuk nak mengisi air. Kita pergi ke tali air. Kalau orang Negeri Sembilan kata tali air ni tang air katanya. Pergi ke tang air, ambil air itu, dan kemudian ada 5-6 gopong akan digantung di dapur. Selepas 2 hari kalau dia minum, lagi sedap daripada air yang ada dalam peti air itu sebenarnya. Sejuk kan? Sejuknya sebenarnya. Memang nampak aslinya sebenarnya. Tapi pada zaman sekarang, agaknya teromba ini biasanya digunakan untuk, adakah digunakan dalam majlis-majlis tertentu ataupun dia sekadar menjadi warisan semata? Banyak yang sebenarnya yang diamalkan dalam masyarakat hari ini. Kalau kita lihat apa nama lagu apa, lagu Waris misalnya, This Is Pilah, banyak terombo-terombo dalam tu. Terombo-terombo dah. Contohnya kalau saya nak bagi tahu, saya nak betulkan terombo yang dinyanyikan itu. Kau nak tahu podeh lado ditumbuk-tumbuk, digiling-giling. Kau nak tahu ramainya jando, ulupilah jalan senaling. Bukan senaling tu yang ramai jando. Yang sebenarnya tempat lain beramai. Terombo yang sebenarnya, kau nak tahu podeh lado ditumbuk-tumbuk, digiling-giling. Kau nak tahu ramainya nek jondo, ulupilah jalan senaling. Nek jondo tu nek ni ialah perempuan tua. Jondo ni adalah terpilih. Perempuan tua yang terpilih, yang hebat dari segi syarat, dari segi adat dan dari segi hukum yang boleh dirujukkan. Jadi maknanya itu adalah gurau-gurauan. Kalau nak tahu janda, mana-mana tempat pun ramai janda sebenarnya. Yalah, bukan di Kuala Pilah saja kan. Jadi benda tu banyak sebenarnya. Dan kalau kita lihat kejelobak kejelobu tuai padi tiga tangkai, kok kono komat jelobu kok tak mati badan merasai. Komat tu bukannya mandrem, bukan jampi, layanan baik. Kalau dalam bahasa-bahasa Melayu Negeri Sembilan lama sebenarnya. Jadi banyak yang tersirat yang kita tak faham ya sebenarnya. Dan satu lagi, kalau di Kuala Pilah pula, apa nama, pangkar loban, jauhnya basau, gunung jono, gunung jono, tompek bersemah. Apa nama, siang meraban, malam mengacau. Tokono palit cenuai pilah. Cenuai ini, kalau orang asli dahulu dia minyak. Minyak yang dicalit pada perempuan. Perempuan tak akan ikut. Yang sebenarnya bukan itu. Yang sebenarnya layanan. Layanan perempuan pilah dari segi masakan, senyuman dan macam-macam lagi sebenarnya. Tak ada ruginya kalau kahwin dengan perempuan Negeri Sembilan, tak lari sehelai sepinggang sebenarnya. Rumah dah ada, semua dah ada sebenarnya. Semua dapat. Sebenarnya semua adalah kiasan. Kiasan. Lebih kepada apa yang tersirat, tetapi terpulang kepada individu untuk menilai. Tapi sekarang macam kalau dari segi pemakaian, bagaimana perkaitannya antara pakaian dan juga teromba ini disatukan supaya tidak ditelan zaman? Sebab sekarang ni teromba dengan ayat-ayat yang berkias ini pun tidak ramai yang menggunakannya. Cuma mungkin untuk majlis-majlis tertentu. Tapi dari segi pemakaian bagaimana? Ya, sekarang sudah ditelan zaman. Kira dah tak ada lagi dah. Dah kurang kan? Pemahaman diorang tentang falsafah baju dah tak ada. Jadi saya nak sampaikan satu ayat kan, perintah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wasiyya baka fatahir. Surah Al-Mudatsir, ayat 1-4. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Tuhanmu agungkanlah. Pakaianmu bersihkanlah. Jadi sekarang, mari kita sama-sama kembali kepada jati diri Melayu. Mantapkan jati diri Melayu, kembali kepada pakaian-pakaian tradisi. Kenapa di situ Allah perintahkan bersihkanlah pakaianmu? Kenapa Allah perintahkan bersihkan pakaian? Apakah pakaian kita selama ni? Kan? Dalam orang golongan orang Melayu. Jadi mari kita sama kembali kepada jati diri Melayu. Baik. Datuk sendiri, kalau kita melihat Teromboi ini ada penggunaan-penggunaan bahasa ni yang kita kata humor ataupun mungkin jenaka ni, itu ada diselitkan. Jadi dalam menselitkan juga nasihat dan juga pengajaran dalam penggunaan puisi Teromboi ini, apa yang boleh dilaksanakan dan yang boleh diteruskan zaman ke zaman? Saya fikir humor ni sangat sangat-sangat penting sebenarnya. Dan benda yang macam ni boleh merapatkan lagi tali silaturahim. Betul. Contoh ya, musuh di hutan, kera dan tupai. Musuh di dapur, senduk dan gulai. Musuh di pagar, mengintai-ngintai. Musuh di laman, gamit melambai. Musuh di tangga, jaga-jaga, kain ku terbarai. Katanya, ini lawak. Kain terlucut lah. Lawak sebenarnya untuk nak merapatkan hubungan. Musuh di hujung, pengantin dan mempelai. Musuh di hujung, malin dan lebay. Musuh di tengah, pengantin dan mempelai. Hujungnya, musuh kita jika akal tidak diguna pakai. Yang sebenarnya, yang akhir itu yang dia nak tuju. Tapi sebelumnya di bunga-bunganya. Di bunga-bunga. Itulah hebatnya seni kata-kata orang Melayu dahulu. Yang tidak mencuit, yang tidak merosakkan perasaan orang lain dan sebenarnya. Sebab masyarakat dahulu, dia sangat pentingkan musyawarah, sangat pentingkan muafakat itu sendiri. Yang penting kita boleh lihat dari segi resam budaya masyarakat yang sebenarnya itu. Kalau nak bercakap tu dia ada lapiknya. Dia ada kita kata bahasa yang yang digunakan. Baik, ini antara buku tulisan Datuk sendiri dan juga hasil kajian yang telah pun ditulis oleh Profesor Muhammad Rosli. Dia sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Ada 280. Yang paling terkini ni akan terbit Hikmat Teromba. Saya menulis dari segitu ya. Benda-benda yang dah lupus saya bangkitkan balik. Dan ada juga Kamus Negeri Sembilan 6850. Kamus dalam logat Negeri Sembilan dan logat biasa. Baik, sebelum kita berakhir, saya rasa ini satu tulisan yang sangat bermakna mungkin untuk perpaduan negara kita khususnya ketika ini. Seikat seperti sirih, serumpun seperti serai, seciap seperti ayam, sedencing seperti besi. Malu tak boleh diagih, suka tak boleh dianjak, melompat sama patah, menyeruduk sama membongkok, jalan sedundun, selenggang seayun. Itu untuk perpaduan. Raskan. Tapi kalau untuk Meg yang nak mencari jodoh, tengok ya. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk lebat, dahan berdaun. Kalau mencari mempelai bertuah, duduknya beradat, tegaknya bersantun. itu bukan saya saja. Maknanya pun sama juga. Di sini jugalah. Terima kasih Datuk Paduka dan juga Datin. Tuan Datin bersama dengan kami hari ini. Saya rasa satu naskah yang begitu bernilai untuk kita kongsikan, Teromba. Satu perkara yang sangat asing bagi kita, tetapi saya rasa perlu kita teruskan untuk warisan negara kita tentunya. Baik, kita nak berehat seketika, Mak El. Ada satu bingkisan yang kita nak saksikan. Bingkisan dari Langkawi yang bertajuk Langkawi 2018 Cabaran Muay Thai Dunia di Raja Kedah. Saksikan.